Satu, dua, tiga. Pemirsa yang kami hormati, di hadapan kita saat ini kita akan mereview sebuah produk dari Leatman, stetoskop Leatman tipe elektronik tipe 3200. Ini terbaik di kelasnya ya. Sudah memiliki Bluetooth. Kelebihannya salah satunya adalah bisa merekam hasil auskultasi pasien. Yang kedua, hasil rekaman bisa disimpan ke laptop, PC, dikirim melalui Bluetooth adapter. Nanti ada Bluetooth adapternya kita akan tampilkan. Yang ketiga, memiliki teknologi ambient noise reduction hingga 95%. Jadi, suara-suara yang dapat mengganggu auskultasi bisa direduksi. Yang keempat, suara pendengaran bisa di-amplify atau dibesar kecilkan hingga 24 kali dari suara Leatman Kardiologi 3 ini. Sekarang kita buka apa saja kelengkapan dari stetoskop ini. Ini yang pertama, memiliki manual book atau buku panduan. Kedua, dia ada softwarenya. Memiliki ear tip cadangan yang tipe rigid sama yang soft ear tip. Ini sudah paten biasa standar Leatman ya. Memiliki Bluetooth adapter. Ini nanti bisa dimasukkan ke PC atau laptop. Dan ada baterai A2. Ini sudah memiliki baterai A2. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengaktifkan dari stetoskop ini. Yang pertama adalah kita lihat di bagian ini chest piece, area chest piece. Nah, ini leher, kita namakan leher. Kita buka, di sini ada petunjuk tanda panahnya. Tinggal kita buka saja. Kita putar berlawanan, arah berlawanan dia akan terbuka seperti ini. Nah, perhatikan arah tombol baterainya. Sekarang kita masukkan baterainya. Lalu kita pasang kembali. Kita putar sampai terasa kliknya ya, kliknya terasa dia. Ketemu antara arrow-nya ini ketemu ya, tanda panahnya ketemu. Kalau tidak ketemu nanti dia tidak akan menyala. Sekarang kita lakukan penekanan pada tombol on off-nya. Kita perhatikan display-nya, dia menyala. Ada fitur baterai, ada fitur stetoskop sendiri, ada frekuensi ya. Simbol frekuensi di sini. Jadi seperti itu sangat mudah untuk menghidupkan dan cara menggunakan dari stetoskop Leatman elektronik tipe 3200. Sekian pemirsa, ini yang bisa kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.